Viral ulah atlet Israel yang merusak tempat tidur karton di perkampungan atlet Olimpiade Tokyo akhirnya menimbulkan kecaman dari warga Jepang. Pada sebuah video yang viral di media sosial, 9 atlet Israel berlompatan di tempat tidur karton tersebut. Mereka mencoba untuk menguji kekuatan tempat tidur yang disebut sebagai kasur anti-seks tersebut hingga rusak. Menurut pihak pembuat tempat tidur karton tersebut, Airwave, kasur itu didesain untuk mendukung berat badan hingga 200 kg. Video yang kini telah dihapus tersebut pertama kali diunggah oleh Ben Wenger, atlet bisbol Israel, ke akun TikTok miliknya pada Senin 26 Juli 2021. Tak ayal, kecaman atas aksi dari atlet Israel tersebut pun bermunculan. Wenger pun akhirnya meminta maaf atas apa yang ia dan rekan-rekannya lakukan. Wenger pun menegaskan ia dan rekannya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Jepang sebagai tuan rumah dan menyebut mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka juga berterima kasih atas keramahan yang telah diberikan Jepang.